teman-teman semuanya, selamat datang di Surya 84 Gaming Channel. Kita akan memainkan game yang terbaru guys, yang berjudul Ants Rowdy. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa bantu Bang Surya like dan subscribe guys, biar Bang Surya semakin semangat untuk bikin konten-konten game Survivor terbaru. Oke guys, kita akan langsung saja mulai game yang satu ini. Let's go. Pertama kita akan bikin karakter dulu ya guys ya. Oke, di sini Bang Surya akan bikin karakter. Oke, kita lihat dulu. Kalau tubuh ini keren ya guys ya. Tubuhnya kurang lebih sama sih badannya, cuman wajahnya yang berbeda. Yang pertama aja ya kali ya guys. Nah di sini kita akan ubah rambutnya guys. Rambut cowok. Oh keren juga ini guys. Ini cewek guys. Oke, nah ini boleh nih. Coba cek lagi. Oh nggak ada ya. Ini agak kurang cocok guys kalau main game survival ini pakai rambut ini ya. Ini model rambutnya kayak model rambut Bang Surya sih guys. Oke kita pakai rambut ini aja guys ya. Nanti juga bakal ketutup loh. Warna rambut kita coba cek dulu ya. Nah ini warna rambut. Oke. Ada warna hitam nggak? Warna hitam ya guys ya. Kayak orang Indonesia. Oke guys, Bang Surya tidak berjenggot atau berkumis. Terus ini warna kumisnya dan ini suaranya. Ini ya guys ya, suara cowok ya. Dan kita kasih nama ya. Oke. Nice, sekarang kita sudah berhasil membuat karakter ya guys ya. Levelnya level 1. Wow, ini juga main level ya gamenya ya. Keren, keren. Ini kita bisa change juga setiap saat kalau kita bosan dengan muka seperti ini. Oh, guys. Tanggal 31 bulan Januari 2024 jam 3:55 subuh guys. Bang Surya record game ini. Oke, kita langsung saja play. Di sini ada private, ada host, dan ada join. Kita bisa join game online juga ya, guys ya. Oke, kita akan bikin private aja, guys, karena kita mainnya solo, guys. Dan ini kita akan buat game baru, create new game. Oke, ini adalah dunia kita, guys. Bisa kita kasih nama dunianya atau kita edit-edit? Oh, bisa ya, guys ya. Bang Surya akan kasih nama judul My Surya 84 Gaming Channel. Surya 84 aja ya guys ya. Nggak usah main deh guys, langsung aja ya. Ini jam big buatnya guys. Down. Play. Wow. Long ago, a wanderer brought an enthralling gift to the people of Embervale. The elixir. It was a cure. A blessing, a weapon, once concealed by the ancients, its might had been set free. With it came power, mistrust, and a longing
for more. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other to quench their thirst. Elixir and blood, a drop for a drop. But from the depths of the wells, an unforeseen curse crept into Embervale. The shroud, a ruinous fog which sought only to spread and devour. Facing their downfall, ancients and humans united to forge the Flameborn. Now, your time has come. Awake. Oh. Ternyata kita spawn-nya di sini, guys. Oke. Kita saatnya bangun, guys, ternyata. Oke, di sebelah kiri kita tentu ada darah dan mungkin ada stamina, guys. Mungkin ada atau tingkat kelaparan kita. Dan kita juga ada tutorial ya yang harus kita lakukan, yaitu kita akan istirahat. Kita akan bikin sertet untuk berlindung, hangat dan nyaman, guys. Oke. Di sini kita akan coba cek dulu. Itu ya, grafiknya keren banget, guys. Ini bisa, ini ke 1 sampai 8 ya slotnya ya, kayak main game online, guys. Oke. Ini gamenya bisa ini enggak sih, guys? Bisa FTP enggak sih? Tekan P enggak bisa, tekan P. All discover receive all this crafting station are safe here. Oh, tekan V ya, guys ya. Semua resep yang ditemukan di station kerajaan disimpan di sini. Oh, disimpannya di ini, guys. Di V, guys. Kamu dapat dengan cepat menavigasi berbagai kategori dengan memilih icon berikut. Oke, tidak ada resep, guys. Jadi kalau tekan V kita crafting, tekan J jurnal. Oke. Ini ada quest, ada flame. Oh, ada 21 tutorial, guys. Nah, kita bisa ikutin tutorialnya ya kalau kita enggak tahu caranya. Di sini diajarin, guys. Bisa lockpick juga. Emang kita bisa melakukan ini, guys, pencurian. Wah, ini gamenya keren banget ya. Oke, ini ada, kita bisa join sampai 16 player, guys. Waduh, keren banget ya. Ini karakter kita. Oh, di sini adalah inventory karakter kita dan kita cuma dikasih celana doang, guys. Oke. Fisikalnya cuma plus 0 semua ya. Cutting, piercing, blunt. Magical resistance-nya ada fire, ice, root sama shock. Wah, keren banget, guys. Ada elemennya juga ya di sini ya. Ada skill, guys. Wah. Ada skillnya juga. Ini poinnya ya kali, guys ya. Nice. Semoga Bang sudah bisa mengcoding skillnya sehingga kita bisa memaksimalkan skillnya di awal. Oke, ini adalah backpack ya, tas atau inventory kita. Kita bisa taruh ke barnya di sini. Dan mungkin slot ini bisa ditambahin lagi ya kalau kita menemukan tas yang lebih gede, guys. Oke. Ini kita nggak ada pakai tas kan? Backpack extensionnya nggak ada. Oke, ini gamenya keren sih, guys. Yuk, kita akan bergerak. Oke. Cinderfort. Oke, guys. Ini kita harus tekan E ya, guys ya. Berkomunikasi dengan api katanya, guys. Kamu sudah tertidur terlalu lama, Flameboard.
wilayah Amberfell telah runtuh, termakan oleh kain kafan. Sekarang, api abadi memanggil kamu. Temukan tempat di dunia yang hancur dan bangun altar api untuk menciptakan perlindungan dari kegelapan, guys. Wow. Sekarang kita ini guys, harus membuat api kali ya guys ya. Altar ya. Oke. Kita akan bergerak. Wow, grafiknya keren banget sih guys. Wush, mantap ya. Lari kayak gini ya. Oke. Di sini ada tanda tanya. Dunia luas menanti kamu, penuh rahasia dan bahaya. Tekan I dan notifikasi ke peta untuk melacak discoveries ya guys ya, untuk melacak ya. Sekarang kita tekan I. Oke. Bukan I kali guys maksudnya. Tekan L kali. Bukan, tekan M. Iya, tekan map guys. Nah, kita bisa melacaknya di sini nih. Dataran untuk pertama base. Oke. Tetapkan sebagai titik arah, buka jurnal. Kita coba guys, udah kita titik, kita tekan J. Nah, jurnal ya. Oh, di sini ada tutorialnya, guys. Oke, kita akan bergerak lewat sini ya. Kita akan ikuti tutorialnya. Di sini tiba-tiba ada gua, guys. Kita coba masuk dulu yuk. Oke, open. Nice, kita mendapatkan torch. Dan ini apa nih? Bandage. Nah, kita boleh ambil nih, guys. Tekan F ya, ambil semuanya. Langsung kita pakai torchnya guys. Kita coba masuk yuk. Ini apa nih? Ada dua torch jadinya ya. Oke, kita masuk dulu. Wah, gelap banget guys. Ya langsung hidup ya. Ini sepertinya gua tambang nih guys. Oke. Gunakan alat terraforming atau bahan peledak untuk membuat jalan melewati reruntuhan. Bola bubuk peledak bisa dilempar. Bara peledak diledakkan dari jarak jauh. Oke guys, maksudnya tidak punya bahan peledak nih guys. Kalau bisa masuk sih keren ya. Hot attack ya. Oke, ini ada barang apa nih? Ini bahan peledaknya guys. Oke, kita ambil dulu. Apakah peledak ini bisa kita gunakan untuk melempar musuh seperti Palworld guys? Kalau seperti Palworld Bang Surya bakal coding ini untuk senjata kita. Tapi Bang Surya tes dulu ya guys ya. Kita ambil. Jaraknya dekat banget guys. Gak bagus ya lemparnya ya. Tekan 3 langsung kelempar guys. Bentar guys, Bang Surya coding dulu. Oke guys, Bang Surya sudah berhasil mengcodingnya. Dan kita akan cek lagi. Ini tekan alternatif ya. Alternatif. Nah, kayak gini. Oke, kita akan coba lagi guys. Coba belajar lempar dulu deh. Kita bisa lewat dengan mudah. Yes. Cuman sayangnya bomnya lemparnya nggak bisa jauh guys. Oke lah, kita membuka seperti yang baru. Wow, nice. Kita mendapatkan kapak guys. Ini ada damage-nya 11, cutting sama blunt. Keren banget guys. Kita ambil saja. Dan ini apa ya? Baca guys. Ini sih lagu ya guys ya. Aduh, ini ada tengkorak yang mati guys. Sayang game ini kita nggak bisa jarak dekat di zoom ya guys ya.
bisa. Dia minum sampai mati, guys, orang ini, guys. Oke lah, kita pergi dari sini. Oke. Oh. Kita bisa mendapatkan loot di sini ya, guys ya. Oh, ini bisa turun nih, guys. Wah, kayak game-nya keren banget, guys. Oke. Ini apa ini? Oh. Lewat sini kah? Benar. Maksudnya street ini untuk mendapatkan loot barang nih. Oke, ini ada api memungkinkan Anda untuk menolaknya kain kafan, tetapi jika kamu berlama-lama, kamu akan binasa. Keluar dari kain kafan untuk mengisi waktu maksimum Anda di kain kafan. Oke, guys. Kita ambil aja. Ini ada tengkorak yang mati juga. Suaranya seram banget, guys. Oke, ini apa sih, guys? Ish. Oh, ini apa nih? Ya, bergerak-gerak gitu, guys. Tekan tab untuk mengunci musuh Anda. Tekan kontrol untuk menghindari bahaya. Iya, guys. Ini seperti PAL nih, guys. Palworld. Nah, kayak gini dia. Oke. Tekan tab ya untuk mengunci monster. Oh, di sini ada musuh kali, guys. Oh, awal-awal kita udah harus menghadapi musuh, guys. Waduh, kalau mati gimana ya? Bisa save game nggak di sini, guys? Bentar. Setting hum, report bug, send feedback ya. Return to main menu, quit to desktop. Confirm. Nggak bisa save game, guys. Kayaknya begitu kita keluar langsung save otomatis ya. Kayak game Palworld, guys. Mirip ya. Oke, kita coba yuk. Mantap, guys. Kita bisa gunakan bom untuk melawan musuh. Wah, ini awal yang baik buat Bang Surya, guys. Bom kita nggak habis-habis. Oke lah. Dan kalau kita lihat di sini tidak ada main berat, guys. Ada musuh, guys. Bang Surya baru sadar ada musuh ya, dan ada waktunya juga ya. Ayolah, kita ambil dulu deh. Ngelak-ngelak dulu. Oh, ada musuh, guys. Untungnya kita ada bom ya. Kalau nggak ada bom, susah nih. Oke, manusia mendapatkan senjata baru. Ini nggak tahu senjata apa. Kita cek dulu ya. Oh, kita sudah keluar nih. Oh, kita mutar ya, guys ya. Ada 3 musuh di sini. Sepertinya bukan kita keluarnya di sini. Jika kamu jatuh, kamu akan bangkit kembali di beacon terakhir. Oh, ini beacon yang kalau kita mati, guys, kita spawnnya di sini. Oke lah, kita menemukan beacon. Ya. Dan di sini kita lihat ada bangunan yang sudah rusak ya. Oke, new location. Oh, kita langsung level 2 aja, guys. Skill point bertambah. Bentar. Skill point tekan apa ya? Tekan H ya, guys ya. Poin kita sudah 2, guys. Oke. Bang sudah ngerti. Ini syaratnya 4. Kalau kita sudah 4, kita bisa membuka ya, guys ya. Ini syaratnya 3. Oke, Bang sudah sih sebenarnya mau pilih apa ya, guys ya? Widget, guys. Bang sudah suka widget loh. Jadi jarak jauh ya, guys ya. Dari barat tank kita harus jarak dekat ya. Oke, Bang Surya akan main magician. Oke. Kita
kita cek dulu di sini ada tengkorak. Waduh, banyak mati. Ada ini, guys. Ada kambing. Kasih kita. Mati. Langsung mati, guys. Mantap banget ya. Kita bisa makan gratis nih kalau gitu. Kan ngelot. Oh, dapat tulang sama dapat apa nih? Animal fur. Gak ada dapat ini gak, guys? Gak ada dapat daging gitu? Oh, gak ada ya? Oke. Cuman kalau kita ngebom dia langsung kayak bikin lubang gitu ya, guys ya? Bentar, guys, kita coba cek dulu di sini. Kayaknya ada barang yang harus kita ngelut di sini, guys. Nah, kita loncat kayak gini. Oh, bisa ya. Ini ada tengkorak, guys, tapi nggak ada barang bisa ngelut ya. Oh, naik ke atas kah? Oh, open. Kita menemukan markas bagus, guys, buat kita istirahat kali ya. Jangan tinggalkan sisik di sisiku. Jasmina, benarkah orang dahulu memintamu untuk tetap tinggal saat kita semua tertidur? Maukah kamu berada di sana saat aku bangun? Tolong, kamu tidak bisa meninggalkan kesisiku. Kamu adalah segalanya bagiku. Mengapa kita harus berubah? Aku rindu masa lalu ketika kita biasa berpergian bersama-sama, berdampingan. Kamu biarkan aku lama-lama di sampingmu. Kamu memegang tangan aku. Dan sekarang, semua kerahasiaan ini untuk apa? Aku pikir kamu bisa curhat kepadaku. Aku tidak ingin orang dahulu memisahkan kita. Saya akan kehilangan kepercayaan. Jika kamu harus pergi, setidaknya beri aku ciuman perpisahan sepenuh hati. Oh, guys, ini surat cinta dari seorang kepada Ratu Jasmina, guys. Wow, mantap banget ya. Wah, ada suara musiknya bikin Bang Surya jadi ini keren sih gamenya, guys. Ada ceritanya ternyata ya, guys ya. Oke, karena sudah malam kita harus beristirahat di sini. Apakah kita tinggal di sini, guys? Ada tengkoraknya, guys, serem. Ini masih ada blueberry tapi nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kita akan bikin warm, guys. Warm itu apa ya? Kita kedinginan, guys. Karakter kita. Oke, kita akan coba bikin ini dulu, guys. Tekan J dulu, coba kita lihat. Kita bisa crafting ya, V ya. Nah, kita akan create campfire. Kita harus bikin yang hangat katanya. Kita butuhkan wood 2 aja. Gampang, kita bikin aja, guys. Oh, cara bikinnya seperti itu ya. Club kita nggak perlu lagi karena kita sudah ada ini, guys. Udah ada senjata kita dapat ya. Oh, 7. Taruh di sini dulu, guys. Biar hangat. Oh. Masak gitu, guys. Bisa enggak? Oke. Nah, kita sudah hangat ya, guys ya. Tempatkan makanan di bila tindakan kamu, pilih dan tekan MB untuk memasak. Oke. Tekan klik kiri ya, guys ya. Ya, kita belum ada makanan, guys. Tapi kita sudah setidaknya udah lebih hangat lah ya. Terus apa yang kita lakukan? Tekan V lagi kita. Oh, flame. Kita bisa film big buat flame altar dulu, guys. Tapi Bang Surya nggak mau di sini, guys. Mau pilih tempat untuk kita bangun rumah. Oke, nggak apa-apa. Ini ada workbench seperti biasa kita bisa bikin. Cuman syaratnya kita perlu steering dan woodlock. Steering Bang Surya belum dapatkan. Nanti besok kita cari. Oh, construction hammer. Kita bisa bikin construction hammer dulu untuk membangun rumah. Oke, boleh. Kita akan cari stone nanti.
guys, ini untuk bikin senjata, sementara bisa bikin club ya, sama bikin seed guys. Seednya kita perlu string juga. Wah, kita cari string nih. Oke. Untuk jurnal di sini ada quest guys. Kita coba cek ya questnya. Klaim tempat untuk pangkalan kamu atau base, dapat hadiah 150 SP. Oke. Objektif. Enfervel telah jatuh termakan oleh kain kafan. Bawa kembali cahaya dan reklamasi lahan, mendirikan flame altar di alam liar. Situs yang menjanjikan untuk mendirikan flame altar telah ditandai di peta kamu. Jangkauan lokasi untuk melanjutkan. Oke guys, kita punya misi untuk membuka atau mendirikan flame altar di lokasi yang sudah ditandai. Jadi kita tidak boleh di luar dari lokasi ya guys ya. Ini plant fetch-nya. Oh, kita posisinya di sini ya, ujungnya. Awalnya kan kita spawn-nya di sini, kita masuk gua, guys. Keluarnya di sini dan setelah di sini kita seratnya di sini ya. Oke lah. Karakter kita nggak ada lapar-laparnya kah? F1 untuk tutorial, guys. Oke, ini tutorial untuk masak ya. Terus apa? Kita harus tidur kah? Ini masih gelap, guys. Game ini ada jamnya ya, guys ya? Gak ada ya. Bentar. Kita akan ke sini. Ini gak ada jamnya, guys. Kita bisa crafting. Oh, belum bisa ya. Kita harus mencari bahan dulu untuk craftingnya, guys. Tuh, ada tengkoraknya, guys. Udahlah, kita bergerak aja ya. Kita ke bawah dulu. Nah, banyak meninggal di sini, guys. Waduh. Cek dulu di sini. Kita ngelut-ngelut dulu, guys. Oh, ini bisa kita hancurkan kayaknya. Nah, kan? Ada string. Oh, kita mendapat. Oh, kita mengunlock resep ya, grappling hook sama workbench, guys. Cuman gelap ya. Gelap banget. Oh, kita bisa menghancurkan barang nih, guys. Bentar, maksudnya coba hancurkan pakai bom, guys. Dan wah, guys, bolong, guys. kita mendapatkan kayu loh, guys. Oke. Oh, ini bisa open, guys. Ada pintu rahasia dan kita mendapatkan sesuatu barang berharga, guys. Apakah itu? Bandage heal 4% per second. Kirain ada barang apa, cuma dapat bandage. Tapi lumayan ya, bandage bisa kita untuk kita nge-heal, guys ya. Bentar, guys, maksudnya coba pindahin ini dulu. Bisa nggak? Guys, ya mantap guys. Sekarang masih recordingnya jadi lebih mudah ya. Bandage kita ada 11, tak apa-apa. Ini kita bisa coding ya guys ya. Tuh. Ini jadi 11. Ini apa nih? String kan? Nah, stringnya kita bisa jadi 11. Udah, gampang kita dapatkan bahannya guys ya. Maksudnya akan bikin apa lagi nih? Oh, kita perlu warm sih ya, karena kita kondisinya. Kita bisa bikin baju gak sih guys? Kita mengunlock dulu kali ya. Yuk kita naik lagi yuk. Kita perlu hangat guys. Perlu kehangatan. Tuh, call kita. Kita perlu di sini nih. Oke. Setidaknya Bang Surya harus coba lagi crafting ya guys ya. Bang Surya akan bikin seat. Sudah bisa kita bikin ya guys ya. Kita akan bikin aja rap. Nah, kita bisa pakai kali. Kita bisa bikin ini nih, club simper item. Oke, bikin bow bisa guys, jarak jauh. Tapi bow attack-nya kurang ya guys ya. Lebih nyaman pakai bom ya. Tapi kalau jarak jauh kita harus pakai bow sih guys, baru kita pakai bom.
Oh, kita bisa menggunakan staff, guys. Yes, tapi kita perlu resin. Maksudnya nggak tahu dapat resinnya di mana. Kayaknya resinnya itu di dekat ini ya, pohon ya, guys ya. Ini kita harus buat. Twitch kita belum ada sih, sama nggak bisa bikin apa-apa juga. Skill baru 2 ya. Oke, guys, kita kayaknya harus bergerak sih, guys. Biar agak dingin gak apa-apa lah ya. Karena Bang Sulian nunggunya terlalu lama ini. Kita gak bisa tidur juga. Oke, kalau kita kesini jadi hangat gak? Enggak ya. Ah, sudah pagi, guys. Yes. Sudah pagi. Karena ada ayam sudah berkokok. Yuk, kita turun dulu dari sini. Sebenarnya sini masih banyak ya barang yang bisa kita ngelut, guys. Kalau kita mau ya, cuman nanti aja deh kita fokus untuk menyelesaikan misi dulu. Di sini ada sumur, guys. Kita bisa scope water ya. Tekan untuk scope water, guys. Lumayan, guys. Tidak perlu pakai ini ternyata ya. Cuman karakter kita ada haus, ada laparnya nggak sih, guys? Perasaan kok nggak ada lihat. Ini ya tingkat kelaparan dan ininya ya, guys ya. Air adalah sumber vitalitas. Minumlah untuk meningkatkan stamina dan meregenerasi dengan lebih cepat. Oke, guys. Kita menemukan tempat untuk ini dan ada lampunya lagi, keren ya. Cuman kita kedinginan, guys. Kita harus ke lokasi situ sih. Yuk, kita keluar dari sini dulu. Nah, ini tempatnya, guys. Oke. Lokasi reach ya. Oke. Di sini kita disuruh membuat base, guys. Base pertama kita. Ada ininya. Ternyata kita dikasih animal view lagi ya. Oke. Di sini Bang Sulian melihat apa sih yang bergerak nih, guys? Oke. Kita mendapatkan apa nih? Koin ya, guys? Runtuh untuk apa ya? Ini untuk apa sih, guys? Rune menarik dan menyimpan energi magic dari sekelilingnya, digunakan untuk meningkatkan senjata. Wow, bagus banget, guys. Kita tinggal coding lagi, guys. Tuh, jadi 11. Ini kain juga ya, kita juga perlu. Dan ini kita bisa equip, guys. Klik kanan equip ya. Kita sudah ada ini, mantap. Kita bisa bangun base di sini ya. Ini cukup datar soalnya, guys. Soalnya kita disuruh tekan apa sih? Build a flame altar, kita bangun dulu, guys. Tekan V. Flame altarnya kita perlu bahan stone. Bang Sudah belum ada stone ya dari tadi ya. Ayolah kita cari stone-nya. Pakai kapak dong. Dapat satu, lumayan. Oke, guys, sekarang kita bisa coding ya. Kayaknya ini tidak ada berat, Bang Sul bakal hajar aja ya, guys. Benar gak, guys? Coba ya, kita hajar 999 aja dulu. Nah, kita coba tes ya, guys ya. 999, coba tes ya. Nggak ada berat, guys. Kita bisa lari dengan nyaman. Yes, enak nih kalau gitu nih.
Jadi kita nggak perlu susah-susah mencari bahan, guys. Cukup kayak gini aja. Bener gak sih? Tulang kita hajar saja 99. Stringnya juga, koinnya juga, dan kainnya juga. Oke, ini juga, guys. Kita simpan di sini. Bandage-nya juga deh. Bandage untuk nomor 8 ya, guys ya. Nah, ini minum juga boleh nih. Tosnya ada kadaluarsanya, nggak apa-apa. Oh, mantap banget. Oke, kita bisa pertama akan membangun flame altar. Tekan V. Sudah bisa bangun, guys, crafting ya. Sip. Kita akan taruh flame altar. Oh, flame altar itu adalah ini, guys. Apa namanya? Luas tanah yang kita bisa gunakan untuk membangun base kita. Ini seperti palwar, guys. Palwar itu kita ini seperti palboxnya. Palboxnya itu ada lingkaran bulat itu lah. Seperti inilah, guys ya. Cuman kalau kita ini keren sih. Jaraknya jadi jaraknya jauh, kita bisa lihat dengan mudah. Keren banget, guys. Berarti ini harus tengah-tengah jadinya ya. Iya. Bentar, guys. Bang Surya akan coba lihat arah rumahnya di sini ya. Kita coba cek dulu sini. Cuma lebih bagus sih di tepi-tepi sungai. Tepi-tepi sih, guys. Sini aja kali ya. Coba ya. Sini boleh juga. Ini lebih datar soalnya. Oh, nggak bisa. Di sini. Oke, kita berhasil membangun. Dan oke, kita bisa berkomunikasi dengan api lagi, guys, di sini. Flame. Oke. Kamu tidak sendiri. Ada orang lain yang selamat tenggelam di gudang kuno terdekat. Temukan mereka sehingga kamu membantu perjalanan Anda. Berjalanlah dengan lembut. Ada yang memberi isyarat di dekatnya di luar genggaman kain kafan itu. Oke. Luas bangunan 40x40x40, guys. Tingkatkan altar, perluas jangkauan buildingnya. Memperkuat api, dapatkan manfaat global. Atur ulang poin keterampilan, bisa. Oke. Padamkan api untuk menghilangkan altar api Anda. Hati-hati, area yang tidak dilindungi oleh api akan dilahap oleh kain kafan. Barang yang ditempatkan akan hilang. Oke. Ini kita bisa extinguish flame ya, guys. Saya bisa padamkan api juga, guys. Oke. Oh, strength flame. Syaratnya kita bisa upgrade, tapi perlu resin, red mushroom, strut liquid spark. Oh my god, guys. Ini kita belum punya nih, guys. Kita harus cari dulu ya. Oke, oke. Kita disuruh travel ya, guys. Oke, kita akan ke lokasi. Cuman kalau bisa kita bikin baju dulu gini, guys. Bisa nggak sih kita bikin baju dulu? Masih ini nih. Bentar, kita ke workbench dulu. Nah. Wow, bagus banget ya. Nah. Yuk kita crafting dulu. Kita bisa bikin ini. Oke. Oh, kita bisa menggunakan ini ya, pondasi. Ini pondasi dari batu, guys. Wah, ini bagus banget nih. Batu kita unlimited lagi ya. Oke, oke. Kita bisa buat grinder. Wow. Ini untuk terbang, guys, mantap. Grafikon untuk kita ini ya, guys ya. Kita menggunakan tali untuk kita naik ke atas. Cuman kita harus cari bahan nih, short wood sama short sport. Wah, kita harus menjelajahi sih, guys. Cuman maksudnya kok nggak menemukan ini ya, buat pakaian ya. Manual bandage bisa buat kapak. Kapak kita sudah ada ya. Pickaxe boleh nih, guys. Ini penting untuk apa?
untuk kita mendapatkan batu lain selain batu biasa ya. Ini juga ada, kalau ada tanda seru seperti ini, kita sebenarnya ada ininya guys, ada questnya. Nih kita harus bikin kayak gini. Jadi nggak ada lagi kan? Bow, bow kita sudah bisa bikin sih guys. Nah kita bisa bikin wood arrow. Mantap. One untuk jarak jauh ya. Atau staff. Oh, bisa menggunakan elemen ice guys, keren. Dan untuk baju, yes, Bang sudah bisa bikin baju. Cuman baju doang? Ya, berarti harus unlock yang lain lagi dong. Oke, kita pakai baju dulu guys. Equip ya, nice. Ini kita bisa coding. Mana? Oh, ini kita taruh nomor satu ya. Kalau One Bang Sulo juga penasaran sih. Fix. Nah, ini untuk di alternatifnya. Torsnya satu di sini lah, satu di nomor 5. Kapak. Bom jangan nomor 3 lah guys ya. Nomor 3 aja karena Bang Sulo codingnya di slot nomor 3 guys. Gak apa-apa, nanti bisa kita ubah-ubah lagi nanti guys. Oke. Ini karakter kita ada hausnya gak sih guys? Minum. Oh, ternyata yang dibawa ini adalah ini guys, tanda kehausan. Cuman yang dua itu apa ya, dibawa tanda air itu ya guys ya? Mungkin makanan kali ya. Gak mungkin kan game survival gak ada tingkat kelaparannya. Oke, sip, kita sudah siap bergerak. Kita akan ke lokasi yang ditandai, guys. Ini home kita. Lokasi yang ditandai di sini ya. Oh. Set. Nah, kita bisa set, kita bisa ke lokasi situ. Yuk, kita sambil kita coba lihat. Kita coba panah dulu, guys. One hit. Mantap. Nah, kali ini kita dapat daging dong. Asik. Oke, animal flow kita nggak usah. Bentar guys, Bang Surya harus coba tes makan juga nih. Kita coding dulu makanannya. Ya. Apakah makan mentah? Enggak lah. Kita bikin lagi yuk. Tekan D. Kita tekan V ya guys ya. Bikin api unggun. Mana api unggunnya tadi? Campfire ya. Bang Sulo tidak terbiasa dengan tombolnya guys. Bentar, kita taruh di nomor 5 dulu. Sementara guys, sementara ya. Oke, di sini kita bisa menempatkan katanya. Nah, masak ya. Wah, keren banget guys. Wah, keren banget nih. Ini epic banget sih kalau Bang sudah jadikan. Oh, Pak kebakar guys. Sorry. Nah, ini baru masak ya. Jadi grill. Oke, Bang sudah punya grill meat. Bentar, Bang sudah coba tekan B lagi guys. Grill meatnya ini kita coding aja. Udah deh, yang lain kita buang. Ini kita delete. Oh, bisa delete kayak gini ya. Ini kita delete aja ya. Atau nanti kita bisa masak menu lain. Sementara enggak usah dulu ya. Delete dulu, guys. Dan kita bisa makan. Nah. Ini, guys, langsung muncul. Jadi, Bang sudah penasaran yang di bawahnya nih. Ada tingkat kehausan, tingkat kelaparan ya. Di bawahnya apa ya? Kita harus cari tahu sih. Oke guys. Karena bahan kita juga belum cukup untuk bangun rumah, Bang Sures menjelajahi dulu ya guys ya. Yuk kita. Ini pasti apa nih? String. Oh.
string kita sudah punya. Kita ada mushroom ya. Yuk kita sambil ke arah yang tanda ini guys. Ini apa? Red mushroom. Ini yang kita butuhkan. Cukup ambil satu cukup sih guys. Gak usah ini. Di sini ada bangunan tua lagi. Oh mungkin kita bisa ini kali guys ya. Bentar. Oh. Gak bisa dapat apa-apa di sini guys. Ya, kita ke lokasi sini. Ini red mushroom. Ada suara ini guys. Bang sudah jago menggunakan bom guys. Tenang saja. Kita dapat apa dari serigala ini? Dapat daging serigala. Raw wolf meat. Lumayan. Ambil aja ya. Lumayan guys. Ini apa nih tanamannya? Beda ya. Oh ini twigs guys. Twigs kita sudah ada belum? Twigs kita sudah ada ya. Delete aja deh. Ini yang belum ada nih. Plant fiber. Yes. Plant fiber itu selalu ada di game survival guys. Untuk bikin tali. Oke. Nah kita tidak kekurangan barang kok. Tenang aja. Ini penting aja dulu. Karena di sini nggak ada ada beratnya nih. Enaknya game ini. Oke, ini apa nih? Oh, kelinci guys. Kelinci. Kau mati loh. Kelinci dapatnya daging ya. Oh, ini batu biasa. Tempat apa ini guys? Baca dulu ya. Jurnal Kapten hari ke-20. Kami lapar. Kami harus menghancurkan jembatan itu. Dan bersamaan dengan itu hubungan kami dengan perbekalan. Tapi itu berhasil. Kami belum melihat pemulung lagi Cinderford. Dan orang-orang di dalamnya aman dan harus tetap demikian. Jika kita ingin menghindari kelaparan, kita mungkin harus mengambil resiko dengan menggunakan kain kafan yang mengerikan. Itu salah satu pilihannya adalah kematian, Kapten Allwright. Oke guys, ini pesan dari Kapten guys. Dia menghancurkan jembatannya. Oh, kita mendapatkan Flint Arrow. Ini lebih keren sih, Flint Arrow ya. Daripada ini ya, ini juga obat apa nih guys? Nice, kita bisa heal juga. Ini yang Bang Surya butuhkan ketika melawan musuh atau bos. Kita punya heal juga ya. Oh, bagus banget gamenya guys. Tinggal coding saja kita bisa heal gratis. Gak perlu pakai bandage dong jadinya. Ya gak sih? Dan kita tidak perlu pakai ini. Ini kan damage-nya piercing ya. Kalau ini sama piercing juga. Tapi damage-nya 8 guys. Ini damage-nya 6. Delete aja ini ya. Oh karena equip ya guys ya. Bentar maksudnya coding dulu. Ini kita equip ya. Nah ini kita delete. Ide yang bagus. Mantap. Dan ini apa? Tar. Ini yang material juga sih guys. Karena ini adalah arang ya. Bukan arang sih. Kayak makanan yang sudah hangus guys. Oke, kita akan collect. Dapat tors lagi. Kebanyakan tors kita ya. Ada sampai 3 guys. Cuman nih torsnya lebih bagus gak? Enggak kan? Enggak. Nah, dapat piring aja sih ini. Wand Bang Sul belum pernah gunakan. Kayak gimana? Magic wand. Ada muncul suara tiba-tiba guys. Ketika Bang Surya menggunakan wand ini. Apakah kita mengundang
arwah. Serem. Oke lah, kita bergerak lagi. Wow, apa nih guys? Oh, di sini kita bisa menghadapi musuh kali guys. Gak apa-apa, yuk. Ini apa nih? Tetaplah di jalan, jangan sampai kain kafan itu menyerangmu. Keselamatan ada di depan mata. Wow, guys. Kita harus tetap di jalan, guys. Tenang, kita ada bom. Mana kain kafannya yang dimaksud? Serem banget, guys. Tetap di jalan katanya, tapi Bang Surya melihat ini. Oke, ini apa nih? Oke, kita mendapatkan sesuatu yang baru, sport guys. Sambil aja ya. Apa nih? Restore time. Oh, ini ada waktunya guys. Kita bisa memperpanjang waktu ini. Kalau waktu ini habis, kita bisa diserang sama kain kafan kali ya. Ada suara monster sih, serem banget. Tapi misi kita ke atas itu loh. Gak apa-apa lah ya, kita sambil explore dulu. Ini apa nih? Oh, kita bisa searching juga, dapat panah sama ini apa? Flint. Yes. Maksudnya belum ada flint. Ini yang kita butuhkan. Oke. Oh, kita sudah berada di luar ternyata, tapi masih ada kabut. Gimana? Kita bisa naik ya? Oh, bisa, guys. Masih kita keluar dari rawa yang sangat mengerikan. Ini apa? Sal. Oh, kita bisa mendapatkan pasir ya, guys ya. Oh, bukan pasir, guys. Sorry. Sal itu garam ya. Material untuk memasak, guys. Oh, keren banget nih. Ini gamenya keren banget. Aduh, Bang sudah tinggal calling saja. Oke, guys. Nah, untuk kain ini kita sudah ada, kita delete aja ini. Nah, ini kita belum ada ya. Bahan kita unlimited, guys. Yuklah kita travel lagi ke lokasi situ. Wah, jauh banget ya. Oke, kita akan ke situ. Ada orang yang tertidur di situ. Kita akan mendapatkan arahan dari orang situ, guys. Ini dia menggunakan senjata ini loh guys. Ini metal. Oke, mantap, kita bisa bikin lockpick terbuka guys. Cuman kita harus bikin ini sih guys. Bikin apa? Storage ya. Kalau tidak ada storage kita penuh nantinya. Slot kita masih sisa berapa? Oh, masih sisa sedikit loh guys. Oke. Oh, kita bisa sleep juga. Bang sudah gak mau sleep. Oh, untungnya bisa bangun guys. Oh, ini bahaya nih. Ada jebakan nih. Bahaya guys. Kita tidak ada gliping hood guys. Aduh, gak ada gliping hood kita. Kita harus buat sih. Cara buat gliping hoodnya gimana? Itu udah bisa buat kan gliping hood di workbench kali ya bikinnya ya. Torch, lockpick. Iya, kita buatnya di workbench sih guys kayaknya. Iya, kita coba bikin workbench dulu ya. Oke. Ini area yang tidak bisa kita buat guys. Oh, kita harus buatnya di itu kali ya, di apa namanya, artal kita ya guys ya.
Oh ya, kita nggak bisa buat kalau bukan di area artar kita, guys. Wah, kita harus balik dong jadinya. Gak apa-apa, kita ke lokasi dulu. Ini lokasinya, guys. Ini apa sih? Oh, Firefly. Untuk bikin lem, guys. Wah, keren. Kita bisa bikin lampu dah. Oh, ada menu suara. Ada suara ini, guys. Bertarung. Where are you? Tiba-tiba ada suara nih. Oh, guys. Oh, ini kain kafannya kali, guys, ya. Atau bukan? Atau lebah, guys. Kita terluka sedikit, kita bisa ngeheal. Wah, keren banget. Otomatis kita jadi dewa, guys. Oh, apa ini, guys? Semak bisa menyembunyikanmu. Saat kamu berada di dalamnya, tekan C untuk berjongkok dan bersembunyi. Gunakan mereka untuk menyelinap menyerang musuh. Oh, guys. Kita kalau ketemu musuh, kita bisa tekan C, kita bisa menyelinap kayak gini. Oh. Tuh. Langsung hajar saja. Oke. Wah, keras banget, guys. 4 kali bom. Oh, 2 kali bom, ada 2 orang, guys. Metal mereka ada bawa. Ini kita ada ya barangnya. Ini kayu, nggak usah. Oke, kita cek dulu, searching dulu, guys. Oh, mereka ada minuman, ada bom, ada ini apa nih? Full packs, bang, sudah belum pernah punya, kita ambil aja. Oke, air kita ada ya. Oh, kita lapar, guys. Kita semakan dulu. Ya. Eh, kalau kita bom sendiri nggak kena. Oh, guys, keren banget. Oh, kita bisa food already aktif. Oh, masih aktif dia, guys. Kalau habis baru kita bisa makan. Wah, ini keren banget, guys. Gamenya keren banget ya. Ini juga ada api. Kapal cinder pecah saat pengujian. Tikus yang saya gunakan di dalamnya hangus oleh nyala api yang menyatu. Kilatan terang, lalu tidak ada apa-apa. Untungnya, efek samping kebutaan hanya bersifat sementara. Saya telah memperoleh subjek baru. Tikus lainnya, LGNI. Semoga jalan kita menuju keselamatan. Saya tidak bisa menerima lebih banyak kemunduran. Saya akan memastikan bahwa cinder vessel tetap bertahan seolah-olah hidup. Saya bergantung padanya. Mungkin saja sehat. Dari Balnazar. Wah, keren, guys. Dia menggunakan tikus ya, guys, ya. Kita bisa searching lagi. Ini minuman. Anda dapat. Ada sesuatu yang baru, guys. Elixir. Menambah 30% multiplier, 1 menit maksimum time to slot. Oke, ini keren banget sih. Wah, keren banget, keren banget. Oh, ini kan tempat yang kita ini ya, tidur ya, guys, ya. Sampai pecah di sini, guys. Berarti ada orang di dalamnya ya. Ya, kita akan lawan musuhnya. Ocean Fall Blacksmith, guys. Kita ke tempat blacksmith kah? Wow, nice. Nah, ini guys, blacksmithnya. Sorry. Ini bukan blacksmith, guys, ini musuh. Hampir saja, guys. Kirain NPC blacksmith ya, bukan ternyata. Ya, ada yang mati di sini, guys. Tengkoraknya. Ya ampun. Ini juga ya. Ini tempat yang kita bangun, guys. Tuh, hancur. Ada catatan lagi.
berusaha ke depan. Selesai. Gender facial adalah sebuah alat yang rumit, masih mudah berubah, namun penuh dengan potensi dan harapan. Manusia pertama yang masuk akan menjadi prototip kita yang sebenarnya, yang menyala percikan baru. Untungnya, pandai besi mengajukan diri. Dia harus masuk ke dalam wadah dan tidur sampai berbangun lagi. Jangan sampai dia tergelincir ke dalam keabadian. Semoga abu satu zaman menopang benih-benihnya selanjutnya. Oke. Blacksmith yang mereka tidurkan, guys, supaya ini, guys. Oh, ini kali ini, guys. Kita akan bangunkan. Wow, summoning staff. Kita bisa buat staff baru, guys. Charcoal juga kebuka ya. Di mana blacksmithnya, guys? Oh, kita punya blacksmith sekarang ya. Dan di mana ke orangnya? Kita sudah bangunkan dia loh, guys. Hah? Oh, bisa masuk kita, guys, di sini. Ada tempat rahasia. Oh, ada barang rahasia, guys. Pakai lockpick. Oh, kita sudah bisa bikin lockpick kan? Bentar. Ah, mantap. Silakan. Setiap kita mau gunakan, kita pakai lockpick aja ya, guys ya. Oke. Mantap. Wow, kita dapat execution X. Wah, keren banget, guys. Damage-nya 16 ya. Yang kita pakai itu damage-nya berapa sih? 11. Ini lebih GG sih, 16 ya, guys. Wow. Tapi Bang Sule lebih suka pakai bom. Oke, sudah malam lagi, guys. Waduh, ini Bang sudah nggak suka nih kalau malam-malam bergerak nih. Gimana nih, guys? Waduh, kita pindahin dulu nih. Oke lah, kita bergerak pulang ya. Kayaknya kita harus pulang nih, guys. Tempat ini tempat tanda tanya selanjutnya. Kita pulang dulu ya. Home. Fast travel. Wes, keren banget, guys. Ternyata kita bisa pulang dengan fast travel. Mirip Palworld, guys. Ah, sistemnya mirip Palworld. Aduh, keren. Kita udah sampai di rumah saja ya. Oke, kita akan berkomunikasi sama api lagi nih, guys. Dia ada petunjuk. Orang yang selamat ini akan menjadi tambahan yang berharga bagi perjuangan kita. Tempatkan mereka ke dunia dengan staf pemanggil yang dapat kamu buat dari rating sederhana. Oh, itu ya, guys ya. Orang yang selamat itu adalah blacksmith ya. Oke, guys. File. Udah, karena barang kita penuh, Bang Surya harus bikin rumah dulu ya. Yuk, kita bikin rumah dulu, guys. Kita akan bikin pondasi dulu di sini. Menggunakan ini ya. Alternatif. Nah, ini. Oke, kita akan bikin, guys. Tekan apa sih? Y. Tekan Y ya. Oh, bukannya. Tap ya untuk building. Oke. Wow, ini keren banget sih. Bikinnya cuman gelap, guys. Gimana? Kalian tidak bisa lihat juga ya? Space select shape you want to build. Oke, okay. Select the material you want to build which. Oke, okay, kita harus buat material kan. Open the sub menu to select from different shape category. Oke, okay. Ini ada petunjuknya, guys. Kita
tekan kontrol ya. Tapi kita belum ada ini guys, kita akan bikin dulu di workbench ya. Kita bikin di workbench ya. Nah, di workbench kita bisa bikin banyak hal tentu. Maksudnya akan bikin gliding hood ini yang kita butuhkan. Oke, tapi penuh ya guys. Barang kita penuh nih. Bentar. Pick up jatuh guys untuk gliding hoodnya. Kita penuh, kita harus bikin storage dulu deh. Storage gimana sih? Ini storage kita bikin dulu. Kecil banget ya storage nya guys. Kita buang dulu beberapa hal. Bisa gak sih kita klik kanan, delete pula guys. Yang ada delete ya, delete dulu lah. Kalau banyak kita akan mana? Oke, ini pick up. Ah, kenapa Bang Surya pecahin dodol? Kenapa Bang Surya pecahin ya guys? Aduh. Dam. Oh, bukan dipecahin guys, ini masih ada nih barangnya. Oke. Kita akan bikin storage lagi. Oh, udah ada dua di sini. Sementara kita bisa pindahin kali. Slotnya lumayan guys. Wow, keren. Ini kita pindahin dulu ya. Ini yang kita tidak butuh. Gimana? Langsung aja ya. Oh, langsung gini aja ya. Bisa. Kita pindahin dulu barangnya semua. X yang ini kita masukin aja ya guys ya. Metalnya kita udah ada ya ini ya. Kita lihat apakah yang di storage itu kebaca nggak guys? Kalau kita tidak di inventory ya. Kalau di pile box itu kan kebaca nih, harusnya kebaca sih guys, harusnya, karena dia ada area ininya guys, udah ada areanya. Selama di area ini dia bakal kebaca semua. Ini gamenya udah makin keren sih. Kita simpanin aja dulu. Ini untuk kita bawa. Ini rune material, kita taruh aja sini ya. Oke guys, Bang Surya akan ambil lagi satu. Kita bikin duanya di sini ya. Nah, sementara nanti kan kita bakal simpan ke ini ya. Oke. Ini kita delete. Ini kita pakai. Oh, ini bisa kita equip, guys. Nah, mantap. Dah. Makanan, minuman, bendes kita nggak usah lah ya. Kita pakai ini, hit potion. Dan elixir ini juga penting banget sih untuk kita menambah damage ya. Tapi ke damage multiplayer guys. Maksudnya itu multiplayer itu yang pemain lain ya, bukan ke monster sih guys kayaknya. Tapi coba aja kita bawa ya. Ini kita delete aja, sudah ada. Uang kayaknya nggak kita butuhkan sih guys. Oke guys, Bang Surya bakal akhiri dulu untuk episode kali ini. Semoga terhibur. Jangan lupa di like dan di subscribe. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.